والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجبين وشفيع المذنبين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المكرمون para asatir para hujjat para tokoh masyarakat para kesepuhan wabil khusus guru-guru kita yang banyak hadir di tengah-tengah kita, Ustaz Haji Ghazali. Ini beliau ini istrinya, cucunya Pak Umar, kalau pinang juga di KPR. Ustaz Syafi'i, Ustaz Haji Amiruddin, beserta jajaran pengurus Masjid Al-Istiqomah, abang kita Ustaz Dr. Andes Haji Saufar Jamil, juga hadir di tengah kita Bapak Lurah kita, Bapak Lurah Pondok Pinang, Bapak Pembinsa. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan tokoh masyarakat kita, guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terus mengayomi, menuntun dan membimbing kita bersama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang mulia, Ramadan kemuliaannya bukan dari sisi berat bulan. Kemuliaan Ramadan bukan dari nama bulannya, tapi dari kandungan makna yang ada di balik Ramadan. Tapi karena ada banyak peristiwa besar yang Allah turunkan di Ramadan, salah satunya adalah turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Dari ayat yang ada di surat Al-Baqarah ini, saudara, para ulama sepakat Al-Quran itu turun dari sisi bulannya, bulan Ramadan. Tidak ada satupun mufassirin yang mengatakan Al-Quran turun di luar Ramadan, sebab nasnya sorek, teksnya jelas. Lalu kemudian di bulan Ramadannya kita sudah mengerti Al-Quran ini turun apa siang apa malam. Tidak dijelaskan di awal-awal Al-Baqarah ini, saudara. Kata Syekh As-Singkiti di dalam tafsirnya Adwaul Bayan, kullu ma ujmila fil Qur'an fi mawdi'in faqad fussila fi mawdi'in akhar. Manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sesuatu dengan global dalam satu tempat dari Al-Qur'an, maka pastikan Allah akan sebutkan secara terperinci pada tempat yang lain. Maka di dalam ayat ini, syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Tidak disebutkan siang dan malam. Maka di dalam surat Ad-Dukhan, saudara, Allah nyatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam hari. Jadi bulannya Ramadan waktunya bukan siang, tapi waktunya malam. Kenapa waktu
waktunya kudu ngalap sebab barang-barang mulia, perkara-perkara mulia itu enggak bisa turunnya di siang. Tidak ada siang itu tempat buat kemuliaan. Tapi untuk mendapatkan kemuliaan siang, tapi nyarinya malam. Rasulullah Isra Mi'raj pun juga malam. Al-Quran turun malam. Nabi Musa dapetin Taurat malam. Bahwa adna Musa falasina laylatan. Dalam surat Yasin wa ayatun lahumul lain. Dan masih banyak. Bahkan Habib Abdullah Haddad menyatakan ma'uqidat liwaliin wilayatun illa fillah. Tidak ada orang diangkat derajatnya oleh Allah kecuali malam. Orang mau jadi wali malam. Orang mau dikasih derajat tinggi malam. Begitu. Maka grup kalimi kalau pengen maju malamnya kudu bangun. Kayak kudu kita kayak Ghazali. Amin. Allahumma amin. Malam sudah. Malamnya Al-Quran ini disebut Mubarak. Malam yang barak. Kapan itu malam yang barak? Mahuwal barak. Barakah itu apa? Kalau kata Hadratus Syekh Malik Syabiyadahi, dalam ungkapan beliau itu di dalam salah-salah ngobrolnya itu, apa barakah? Kata Malik, barakah itu ziyadatul khair fima huwa fi syanihi khair. Yang namanya barakah itu tambahnya kebaikan pada sesuatu yang sejatinya sudah baik. Bahasa beliau mencontohkan barakah itu pisang kasih keju kasih mentega. Enak gak kira-kira? Gua mata pisangnya aja enak, ditambah keju tambah enak, tambah mentega tambah enak. Jangankan pisang, gagang pancur kasih keju kasih mentega dijilatin enak gak? Enak. Ada keju ada mentega. Barakah malam yang barokah. Kapan itu yang disebut Al-Quran turun pada malam hari bulannya Ramadan malamnya barokah? Allah nyatakan di ujungnya kata Allah inna anzalnahu fi lailatul. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan waktunya malam hari malamnya penuh barokah dan malamnya disebut malam Lailatul Qadar. Jadi nuzulul Quran saudara turunnya pada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu tanggal berapa ya? Halo. Kalau pondok pindah baru 17 hari puasa kuat. Lailatul Qadar itu tanggal berapa ya? Tanggal ganjil, tanggal 1 maksudnya. Hah? Lailatul Qadar itu biasanya tanggal berapa? Hah? 20 ke atas. Lailatul Qadar itu 20 ke atas liburan gitu ya. Lailatul Qadar. Loh, kenapa peringatannya tanggal 17? Jadi turunnya Al-Qur'an itu inna anzalnahu fi lailatul. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul. Jadi nuzulul Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tanggal 17. 27. Nih, pondok pinang aja gak kompak. Jadi kan berat Lailatul Qadar. Lalu kenapa pemerintah kita, masyarakat kita memperingati pada tanggal 17 Ramadan? Nah ini sudah kita bedah dari sini dulu. Quran itu turun dua gelombang. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an kata nuzulul Qur'an itu dengan dua redaksi. Yang pertama tidak
bertasdid. Yang kedua redaksinya bertasdid. Ya Allah dikasih. Siapa ini yang bisik jadi bisa lama ini? Kelebihan banget saya ini. Saudara-saudara, pertama Allah menyatakan anzala. Anzala itu tidak pakai tasdid. Syahrul Ramadan allati unzila, tidak bertasdid. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, tidak bertasdid. Inna anzalnahu fi lailatil qadr, tidak bertasdid. Yang kedua Allah berikan redaksi Al-Qur'an bertasdid. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzal, bertasdid. Kenapa ini ada yang bertasdid, ada yang tidak bertasdid? Menyebutkan nuzul. Ini menunjukkan Al-Qur'an itu turun dua gelombang. Dua periodik. Yang pertama Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adanya di langit pertama. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, di mana Baitul Izzah itu Nabi? Huwa fi sama'id dunya. Dia di langit pertama. Tempat di mana Al-Quran diturunkan. Dan Al-Quran yang turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini, redaksi turunnya tidak pakai tasdid. Karena turunnya sekaligus jumlahan wahyu. Sekaligus itu bahasa pondok pinangnya gedebluk. Borongan. Dari mulai Al-Fatihah, Bismillah, Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, terus Ali Imran, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, sampai Laminal Jinnati, Wanas. Itu turun sekaligus. Seluruh. Tidak ada kurang barang satu huruf pun. Ini turun pada malam Lailatul. Oleh karena turunnya Al-Quran ini sekaligus pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar kita tidak tahu persis waktunya, yang ini tidak perlu diperingati. Kita memperingati yang kita tidak tahu itu sia-sia. Wong kagak tahu kan. Kedua, Al-Quran itu turun dari Baitul Izzah kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini redaksinya pakai zai bertasdi, mimma nazzal ala abdi. Bahasanya bertasdi. Dari Baitul Izzah kepada Nabi, ini bisa ditanya. Kapan Nabi dapetin ayat Al-Quran pertama? Bisa ditanya sama Nabi. Saudara, Nabi ketika umur 39 tahun 6 bulan, Nabi dengan khalwat. Khalwat itu ibadah malam. Gua Hiro dipilih oleh Nabi. Imam Bukhari tulis di awal-awal Sahihul Bukhari dengan judul bab Babu Bad'il Wahyu, bab detik-detik permulaan turunnya wahyu. 6 bulan berikutnya, tepatnya Nabi umur 40 tahun, maka Nabi didatangi malaikat Jibril membawa surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini turun kepada Nabi pada
11 Ramadan. Kemarin malam kalau kita jadi malam 17 Ramadan. Di dalam surat Al-Anfal Allah nyatakan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqul jamai. Quran itu turun kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari di mana pertempuran terjadi, yaitu perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadhan. Maka Al-Quran itu turun kepada Nabi tanggal 17 Ramadhan, tepatnya Nabi umur 40 tahun. Surat Al-A'raf ayat 1 sampai ayat 5. Seterusnya nanti turun. Habis ini turun surat Mudassir. Terus turun sesuai dengan kebutuhan. Sampai ketika Nabi umur 63 tahun haji wada, Nabi dapetin ayat potongan dari surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sesudah ini turun, selesai itu 63 tahun dikurangi 40 sama dengan berapa ya? 23 tahun proses turun Al-Quran kepada Nabi. Dari mulai Al-Alam terus aja turun. Sesudah rapi turun, Nabi bilangin sama sahabat, ini surat Al-Fatihah dulu pasangan. Habis Al-Fatihah, Ali Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, ini Ali Imran pasangannya. Nanti habis Ali Imran, ini Anisa. Terus aja Nabi susun tuh sama sahabat, dirapihin kembali seperti Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz yang turun di Baitul Mizan. Itu persis kayak begitu yang akhirnya Al-Quran itu seperti apa yang kita baca. Kalau turun ini kepada Nabi berangsur-angsur, yang disebut gelombang dua bertasdid dengan nazala, ini bertahap sesuai dengan kebutuhan. Tergantung ditanya apa Nabi. Seperti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh orang Yahudi Madinah, wahai Muhammad, saya mau tanya, itu Ashabul Kahf itu berapa orang jumlahnya? Yang goanya ada di Yordania. Ada berapa orang? Apa 6-7 sama anjingnya? Apa 7-8 sama anjingnya? Apa 8-9 sama anjingnya? Atau berapa? Kata Nabi jawabnya, saudara, besok jawabnya. Itu malam nanya. Besok saya jawab. Ketika Nabi jawab besok, malaikat Jibril kagak dapat. Lah kagak dapat info, kagak dapat. Gak ada kiriman WA ke Nabi. Begitu. Gak dapat ini. Besok keringat dingin Rasulullah. Khawatir ketemu Yahudi belum bisa jawab. Berapa persis? Terus lagi besoknya lagi kapan datang malaikat Jibril? 3 hari gak datang. 4 hari gak datang. Sampai seminggu malaikat Jibril tidak datang kepada Nabi. Sampai saudara 15 hari dari ngomong besok baru datang malaikat Jibril kepada Nabi bawa ayat. Apa ayatnya? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali ngomong besok, tapi awali dulu dengan insyaallah besok. Dapat terkurang turun ayat. Begitulah. Begitu juga ketika Nabi ini demen banget sama madu. Di bawah madu ya. Sama madu. Tapi ada istrinya Nabi namanya Siti Hafsah. Tidak demen sama madu. Tidak suka sama madu. Jadi ketika datang Nabi selamat, kemudian nanya Bibi, bau apa ini Nabi? Kata Nabi, madu. Neng gak suka. Begitu. Kata Nabi, mulai detik ini madu haram. Begitu kata Nabi,
mulai detik ini maju ha. Demi nyenengin bi turun surat Tahrim ayat 1. Surat Tahrim itu juz 28 terakhir. Habis Tahrim surat Al-Mulk apa? Ya ayyuhan nabiyyu liman tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Wahai sang nabi, ngapain ente haramin madu yang Allah halalin cuman sebatas nyenengin bini? Begitu Allah, jangan haram. Bilang aja mulai hari ini saya akan minum madu. Jangan bilang haram. Kalau haram jadi hukum buatku. Nabi ampe kayak begitu sama bininya. Ada orang pondok pinang, bininya begini, bang bawa apa ini? Jackpot, saya bisa kan jackpot. Begitu sebenarnya. Jackpot, nenggak teman-teman bawa jackpot. Mulai detik ini haram jackpot untuk saya. Ada yang kayak begitu? Begitu. Enggak ada gitu. Lu suka atau enggak suka? Pokoknya ini kedoyanan gua dari kakek buyut gua. Begitu kalau kita marah. Nabi dan ini Quran turun yang bertahap. Tapi Quran turun yang bertahap kepada Nabi. Dengan turun Quran, mulai Sayyidina Abu Bakar mulai dibikin mushaf. Mushaf itu dibukukan, belum rapi. Baru di zaman Sayyidina Umar, belum rapi. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, Al-Quran rapi menjadi mushaf. Mushaf itu buku yang tadinya di dada, dibukukan kayak di lemari. Udah Quran sesuai lengkap, tapi tidak ada titik, tidak ada barisannya. Quran di zaman Rasulullah saudara, Quran di zaman Abu Bakar, Quran di zaman Umar bin Khattab, Quran di zaman Sayyidina Utsman, Quran di zaman Imam Ali, tidak ada titik, tidak ada barisan. Baru di zaman Imam Yahya bin Ya'mur tabi'in mulai ada titik, kasih titik di bawah, titik satu di bawah ini, tak titik dua di atas. Habis proses titik muncul ada raja namanya Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi, kasih barisan ini fakha, ini kasro, ini fakhatain, ini domatain. Begitu belakang jadi resminya Quran di zaman Nabi. Tidak ada titik, tidak ada baris. Kalau saudara umroh atau haji, minta pimpinannya, ya kepala rombongannya, minta diantar ke menteri dia. Di sana ada Quran di zaman Sina Usman yang kagak ada titik, tidak ada baris. Saudara-saudara sekalian, jadi Al-Quran di zaman Nabi tidak ada titik, tidak ada baris harokat. Sesuatu yang kagak ada di zaman Nabi namanya, sesuatu yang kagak ada di zaman Nabi namanya bid'ah. Jadi saudara mau gak Quran dari zaman Nabi dulu dibuang titik sama barisan? Setuju gak kira-kira? Kita tanya sama Pak Lurah. Setuju gak kira-kira? Kenapa ya Pak? Ya Allah, gondrong aja masih ribet, apalagi gundul. Jadi enggak setiap apa-apa yang enggak ada di zaman Nabi bid'ah, ya kata. Kalau pokoknya bid'ah neraka, ini Quran mau dibuang barisnya. Apalagi Quran Indonesia, ikhlam hijau gambarnya, ikhlam warnanya hijau, idhar kuning-kuning, ada merah, lebih baru lagi ini di Indonesia doang katanya. Begitu. Jadi bukan begitu. Ini sedikit kita mengurai prolog terkait Al-Quran itu tuh. Jadi jangan disalahkan ulama-ulama yang memperingati nuzul Quran tanggal 17 Ramadan, karena ini yang diperingati sesungguhnya surat Iqra ayat 1 sampai ayat 5. Ini yang disebut peristiwa nuzulul Quran.
Saudara-saudara sekalian, Quran ini berisi 6.666 ayat. Dari 6.666 ini, ilmu yang Allah menanamkan di dalam Al-Quran berjumlah 400.980.000 ilmu. Itu ilmu dong. Kata Syekh Said Babasir, ilmu yang sudah ditemukan oleh ulama dari Al-Quran ada 400.980.000 ilmu. Maka wajar ayat yang pertama turun intro, bacalah. Ilmu apa saja ada dalam ilmu otomotif. Allah sudah sebut ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kata Allah, coba dong orang-orang pondok pinang tuh, orang-orang manusia tuh, pada renungin unta bagaimana diciptakan. Unta suruh dipikirin nama kita muslim oleh Allah dalam Al-Quran. Unta, tahu unta enggak Pak? Tahu. Unta itu hasil uji labnya dari kali ini tidak mengandung kolesterol. Enggak ada. Unta mengandung kolesterol enggak? Unta itu dipastikan mengandung anaknya. Saudara, itu unta adalah alat transportasi padang pasir di zaman. Unta tuh biar kita paham, sekali minum 3 hari kuat nggak minum itu. Itu begitu. Binatang yang mirip dengan unta di Indonesia namanya kuda, saudara. Kuda. Itu di daerah Jakarta Barat ada namanya pos ngombe. Ngombe-ngombe itu orang Jawa ya. Ngombe itu minum, pos peminuman kuda. Jadi unta itu kalau udah minum di sumur ini 3 hari baru minum. Ini muslim kurang mau mikir. Yang mikirin orang Jepang. Apa ini ya? Tuhan suruh mikirin unta. Dia bikin namanya kijang mobil. Sekali full tankingnya 3 hari tidak minum-minum. Itu yang ilmu ayat. Cuman muslim tidak mikir bagaimana ini. Begitu Allah sudah tulis. Begitu. Kemudian lagi sampai ilmu surat menyurat. Bagaimana cara membuat proposal yang benar? Bagaimana cara membuat undangan yang benar? Allah tulis dalam surat Al-An'am. Allah nyatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'du 'alayya wa tuni muslim. Dari Sulaiman. Nomor perihal undangan henti sifat tutup dari kepada yang hormat terhadap wassalam tertanda Sulaiman raja dan udah ditulis cara membuat surat menyurat. Nah, kalau kita mau ngajut proposal aja di kelurahan kalau sembarangan enggak dibaca oleh bangunan ada aturan. Al-Quran udah tulis apa aja ada Al-Quran seluruh. Oleh karena itu termasuk ilmu ekonomi yang di sini membangun ekonomi umat. Ayat yang paling panjang saudara dari Al-Quran ayat tentang ekonomi umat. Kelemahan muslim ini kurang pandai belajar ilmu ekonomi. Ini lemah. Sehingga kita jadi orang kebanyakan dalam ilmu ekonomi cuma belajarnya sepotong doang. Bab ilmu penjualan. Ini kita banyak pinter nih. Banyak saudara-saudara kita pinter ilmu penjualan. Ilmu pembelian tidak ngerti. Bisanya jualin tanah babak, mau jualin tanah babak.
tapi jual-jual itu. Sebab biasanya ilmu jualan doang, ilmu nambahin gak bisa. Begitu. Ada yang kayak begitu tuh. Yang mana orangnya? Saudara, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin faqtu. Allah sudah tulis bagaimana prinsip ekonomi Islam. Ayat yang paling panjang diatur sedemikian rupa supaya pembukuan itu harus jelas. Sebetulnya dalam ilmu tauhid sudah cukup. Allah kan tahu kita berbuat dosa, tahu kita enggak puasa, Allah tahu. Tapi kenapa ada malaikat terlokit-lokit, saudara? Yang nyatet, kita duduk di majelis. Kenapa harus ada malaikat terlokit-lokit yang mencatat amal baik kita, yang mencatat amal buruk kita? Buat apa ini? Rokit-lokit ini, emang Allah kagak tahu kalau kita lagi nyolong? Emang Allah kagak tahu kalau kita lagi judi? Emang Allah kagak tahu kalau kita enggak puasa? Kan tahu sifatnya ilmu. Kenapa ada rokit, ada akhir? Pentingnya pembukuan. Dan ini berbicara terkait dengan bagaimana membangun ekonomi umat. Kalau kita enggak bisa mencatat, membuku akuntansi dengan benar, akan kesulitan kita dan ketinggalan jauh terkait segala sesuatu. Semuanya ada dalam Al-Quran, tinggal muslim itu baca. Saudara-saudara sekalian, cuma ayat pertama ini. Kita gak mau bedah ini panjang. Ustaz Ghazali sebetulnya berbicara tentang ekonomi umat. Jangan saya berbicara filsafat. Al-Quran Iqra, bacalah oleh kata Allah. Apa yang perlu dibaca? Ada dua hal, saudara. Yang pertama, ayat-ayat Qur'aniyah kudu kita baca. Kudu kita gemar membaca Al-Qur'an. Ramadan ini kita upayakan minimal tamat sekali. Insya upaya. Ini penting. Ayat Qur'aniyah. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, sudah hafal hadis 1 juta hadis sanad dan matan. Dari umur 8 tahun tahajudnya 300 rakaat. Umur 4 tahun sampai umur 80 tahun. Enggak putus tiap malam. Baik guru kita Ghazali rajin tiap malam ngirim nama saya. Alhamdulillah. Moga panjang umur beliau. Bangun tahajud mulu jam 3. Itu luar biasa. Itu Imam Ahmad 300 rakaat umur 8 tahun sampai umur 80 tahun. Sesudah umur 80 tahun badannya udah loyo. Enggak kuat, cuma 150 rakaat doang sampai nanti dia meninggal dunia. Imam Ahmad dikaruniai oleh Allah dapat mimpi. Mimpi, kalau mimpi ketemu Nabi, saudara, udah sering. Ini memimpi ketemu Allah jalla wa'ala. Bukan sekali, 99 kali. Ketika udah 99 kali, kata Imam Ahmad, ya Allah, kalau kau kurniakan kepada saya mimpi sekali lagi jadi 100 kali, saya pengen tanya. Lalu Imam Ahmad sallallahu alaihi wasallam dianugerahi oleh Allah mimpi ketemu Allah. Imam Ahmad tanya, ya Rab, ibadah yang paling tinggi buat umatnya Nabi Muhammad itu apa? Dijawab oleh Imam, oleh Allah, qira'atul kalam, membaca Al-Quran. Imam Ahmad nanya, dipahmin ambil dari pahmin, perlu tahu artinya atau tidak ya Rob? Allah jawab, bifahmin ambilah difahmin. Mau tahu artinya mau tidak, pokoknya Al-Quran dibaca, ibadah paling tinggi buat umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini Imam Ghazali tulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang manaqib Imam Ahmad, dan banyak ulama-ulama tulis. Yang kedua, iqra'ni saudara, bacalah oleh apa yang dibaca. Pertama, ayat-ayat Qur'aniyah. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah. Hukum alam. Bagaimana benda-benda yang ada di jagat raya ini supaya kita bisa wusul nyampe sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Imam Ibnu Aqil As-Sakandari di dalam kitab Hikamnya beliau menyatakan al-qaum kulluhu dhulma wa inna ma ana ruhul haqqi fi faman rabal qaum wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad awazahu mutubul anwar wa hutibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil asad. Alam ini dulunya tidak ada, adanya karena adanya Allah. Maka siapa orang melihat alam raya tapi tidak melihat ada Allah di jagat raya ini, maka sesungguhnya matahari kalbunya terkena gerhana, dia terjebak oleh alam ciptaan, tidak bisa memandang Allah dalam alam raya ini, dan itu kerugian. Sudah, apa saja di alam raya ini media bisa ketemu Allah. Contoh yang paling sederhana, di jalan Pondok Pinang Raya, Cikutat Raya, dijual kelapa muda. Tahu kelapa enggak? Halo, tahu kelapa enggak? Baik, saya mau tanya, duluan air, duluan batok? Jawabnya tahu. Ini Pak Lurah juga kita tanya, dan salahnya ngaji. Duluan air, duluan batok? Batok. Duluan batok, bagaimana mungkin tempatnya rapat, airnya masuknya bagaimana? Rapat kayak begitu. Duluan air, duluan batok. Duluan air, duluan batok. Duluan air, kagak ada tempatnya, ambang-ambangan. Lo katanya tahu, PR dan PR. PR ini, kayak pinah yang berangin. Kelapa muda, yang paling enak, kelapa pantai atau kelapa gunung? Pantai. Itu paling enak. Kelapa pantai. Kelapa pantai itu manis enggak? Manis. Saya mau tanya, manisnya dari mana? Air sekelilingnya asin, saudara. Itu bisa manis. Dari mana itu? Tanahnya manis, jilatin tanahnya. Airnya manis, iso. Nanamnya dikasih gula oleh petaninya, tanya. Tapi dia bisa manis walaupun sekelilingnya asin, saudara. Dari mana? Kok bisa manis? Kita gak pernah pikir. Maka kalau buka itu supaya dapetin nikmat banyak sebelum buka. Andai ada kurma ataupun biasanya bukannya pakai kroket. Nah, ini buka pakai kroket. Nah, kita pegang. Jangan doa dulu. Itu mudah doa dulu aja. Lihat tuh, ini kurma-kurma. Ya, kroket-kroket. Kita lihat itu. Ini Nabi Muhammad ini, yang memberikan berbagai macam nikmat ini dari Allah. Karena lahirnya beliau, laulaka, lama khalaq. Andai kata engkau, enggak ada jagat raya, termasuk kurma, termasuk roh, enggak ada, kalau enggak ada nanti. Maka kita pandang dulu Nur Muhammad, yang ada ini kurma atau roh kita baca. Ini nanti dulu yang kita pandangin nanti. Baca bismillah, minum. Kalau mau kurma, makan dulu tuh kurma. Sudah dimakan, baru doa. Allahumma lakasuh wa bika aman. Wa'ala rizkika aftar zahabal dhumaku wa'talat timamuruku wa'sabatan ajru insya'ala. Minum dulu, udah minum begini nih, baru doa. Itu mah buka doa dulu. Allahumma lakasuh wa bika aman. Wa'ala rizkika aftar zahabal dhumaku wa'talat timamuruku wa'sabatan ajru insya'ala. Amin. Minum. Wow.
ini tidak benar. Saya terjemah biar kita ngerti. Ya Allah, bagimu aku telah berpuasa. Buka belum? Aku telah berpuasa. Kami kangen tu kepadamu aku beriman. Wa'ala rizkika aftar, atas rezeki dari engkau aku telah berbuka. Belum minum telah berbuka. Zahabat doa sudah hilang, haus. Belum minum sudah hilang. Kata mereka bohong. Waktu latih uruku sudah basah, kerongkongan. Belum minum sudah basah. Yang ngajarin TV doa sesudah buka, bukan doa sebelum. Siapa itu yang baca begitu? Siapa tuh yang terkuasakan begitu tuh? Belum buka begitu. Buka dulu, diminum. Zahabat domaku udah hilang, haus, gua udah minum. Waktu latihan uruku udah puasa, tenggorokan. Puasa batal lagi, ganjaran pun moga ditetepin insya Allah. Udah minum, baru doa. Lah sebelum doa itu bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Baru Allah Maha Kasih. Tadi kamu itu yang benar begitu. Siapa itu yang ajar ikut TV lagi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi acak-acak. Dahagat doa telah hilang dahagat. Minum belum telah hilang. Begitu. Terus dahagat dia dahagat yang mati. Telah. Waktu latihan uruku telah basah tenggorokan. Belum minum telah basah. Minum dulu baru doa. Begitu biar benar. Lihat hormat dulu normal. Nabi ini yang menjadi. Kalau enggak ada Nabi, Allah gak mau ciptakan ini kurma. Terima kasih ya Rasulullah. Baru kita bismillahirrahmanirrahim doa akan menjadi nikmat di badan Ramadannya jauh lebih indah. Itu mau doanya sesudah belum buka belum apa udah doa aja. Ada kan yang kayak begitu tuh? Ya mana orangnya? Begitu di kitab-kitab fikihnya boleh buka itu Muqtil Muqtad yang mualim syafi'i demi ajarin di nikmatul ittihad wa an yaqula aqiba fitri dan bahwa dia mengucapkan doa sesudah bukanya Allahumma lakas sunnah wa bika aman. Tidak ada redaksinya wa an yaqula qabla fitri dan dia berdoa sebelum berbuka. Nah, yang ada doa sesudah mengiringi berbuka. Begitu. Itu ini kelapa itu kita bisa baca manisnya dari mana? Dia yakin Allah manis itu semuanya. Maka apa saja kita kudu pandang supaya nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja? Begitu, biar kita nyampe Allah. Dari orang mancing, ada nggak yang suka mancing nih orang pondok ini? Yang mana orangnya? Jangan-jangan ustadznya mancing juga, jangan-jangan. Orang mancing, saudara, itu kailnya nggak dikasih umpan, kailnya nggak dikasih umpan, ditaruh aja di empang. Kira-kira dimakan ikan nggak? Kenapa nggak dimakan? Ikan paham, ente pelit. Pelit. Gimana Allah mau murah? Sedekah dulu dong, baru Allah kasih banyak. Begitu kata itu ikan. Kudunya begitu kita mancing tuh, biar nambah keimanan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikan aja paham antara pelet biasa sama keju kerang, milihnya mana? Ikan nanti. Maka kalau ada kotak amal Jumat tuh mesti istiqomah. Jangan pura-pura merem, isi, isi. Emang ada yang pura-pura merem? Bagaimana Allah mau murah kita? Kalau di kantong kita ada duit 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 5 ribu, 2 ribu. Ada kotak amal terawih lewat. Kira-kira yang mau dimasukin yang mana?
Bu, yang mana? Dua re. Dua re. Dengan surga. Murah. Jadi kita harus belajar dari orang mancing ini bahwa kita harus berbagi. Kalau tidak, sulit. Kita punya duit 2000-annya ada 100 lembar di dompet, 99 lembar kaku dikasih dari teman kita yang kerja di BI, yang satu lecek, ada kotak amal lewat, yang mau dimasukin yang mana? Pantes gajarannya lecek-lecek, yang kayak model begitu. Mana mungkin yang ada begitu? Saya mau tanya nih, duit 50 ribu dibawa ke Indomaret, gede apa kecil? Halo, gede apa kecil? Kecil. Kalau dibawa kotak amal terawih masjid Istiqomah 50 ribu, gede apa kecil? Ini yang berubah banyak. Yang namanya dunia di mata kita besar, sehingga 50 ribu tidak ada. Yang namanya surga di mata kita hina. Maka kalau 50 ribu itu kebesaran untuk beli barang hina, cocoknya 2 ribu dan yang udah lecek-lecek. Tapi pengennya surga karena ada red. Sudah ya, kalau baca apa saja yang di alam dunia ini kudu dibaca. Sebab semuanya media penghantar menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta ayam, saudara, ayam perlu kita baca. Tahu ayam gak? Halo, tahu ayam gak? Ayam hidup-hidup masuk masjid Istiqomah. Kira-kira sama pengurusnya Ustaz Amir, boleh gak kira-kira? Kenapa gak boleh? Kotor. Tapi karena ngadain maulid, bikin nasi uduk ayam goreng, bawa ke masjid Istiqomah, boleh gak? Kenapa boleh? Udah nanti. Ternyata ayam itu saudara hidupnya kagak nginjek masjid, udah mati baru ke masjid. Ini jangan ngomongin orang, orang suka kesinggung. Kita lagi ikhtorok baca ayat. Jadi jangan berayat, jangan. Ayam hidup-hidup masuk masjid Istiqomah, boleh gak? Iya. Tapi karena ngadain maulid bikin nasi uduk ayam goreng masuk ke masjid, boleh gak? Kenapa boleh? Udah mati. Jadi ayam itu hidupnya kagak injek masjid, udah mati baru ke masjid. Apaan? Ayam. Jangan ngomongin pol. Kita ngomongin ayam. Bacalah, suruh dibaca. Apa-apa aja faman ro'al kauna. Siapa yang lihat ayam walam yashadu, tidak lihat Allah di ayam, rugi kita. Baca. Ayam saudara di pasar Pondok Pinang, itu ayam, atau di Jatidai itu di pojokan itu ada tuh biasa cuma pagi masih ada ya. Itu ayam ada dua model saudara. Ada yang masih berhijab tapi pahanya kelihatan. Yang kedua yang saya perhatiin di pasar Bayu, tapi kalau saya lewat ngajar itu, ada ayam yang kelihatan muamuanya. Ayam muamuanya kelihatan, pahanya kelihatan. Ayam yang masih kelihatan muamuanya ini ayam apa? Ayam mati. Ayam yang pahanya tertutupnya ayam apa? Ayam hidup. Jadi ayam itu begitu ternyata. Kalau ayam itu hidup masih berhijab. Tapi kalau udah kelihatan muamuanya ayam mati. Iqra', bacalah. Baca. Apa aja perlu dibaca. Termasuk mobil juga. Apa aja dibaca. Iqra'. Baca. Mobil itu kaca spion sama kaca depan. Gedean mana? Gedean spion.
Gini yang mana? Kaca depan. Ada nggak mobil bikin kaca spionnya segede kaca depan? Kenapa? Nabrak. Itu maknanya kita memandang hidup itu ke depan. Jangan lihat kanan, lihat kiri. Capek ya menurut. Capek. Begitu, ke depan aja banyak. Yang belum kita dapat dari Allah masih banyak. Jadi jangan kita lihat kanan. Itu menjadi perempuan baru mau payah. Jadi laki gerdek aman, gerdek aman. Ono si anu aja kopi maju dan tujuh kali Ramadan ini lu mabur kopi ya Allah bang. Ini namanya karena banyak melihatin kanan kiri capek liatin depan. Alhamdulillah walaupun kita dikata masih susah tinggalnya di pinggiran Pondok Pinang masih susah, kalau mau jujur kita punya makan sehari-hari di luar Ramadan aja dah. Sehari-hari berapa kali makan nasinya? Lalu berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Belum. Mie ayam? Batagor? Bakwan? Siomay? Terus itu orang susah sebetulnya. Kalau yang kaya-kaya lebih. Cuman pura-pura susah. Ya? Kita lihat kayak di depan. Masih banyak yang belum kita dapat dari Allah. Kalau masih hidup, masih banyak nikmat-nikmat yang belum kita ambil. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, itu apa saja kita perlu baca. Kalau kita pandai membaca, enak. Begitu, pandai membaca. Begitu. Ini saudara-saudara yang hadir di Masjid Istiqomah ini, saya mau tanya, pernah jalan-jalan jauh enggak? Kemana yang paling jauh? Ke Pacitan. Kemana yang jauh nih? Rom? Puncak. Mana lagi? Anyar, Pamijahan. Masih dekat. Jalan-jalan yang jauh itu ke Masjid Istiqomah. Ada orang yang sama Bali jauh, tapi nyampe. Ada orang sama puncak jauh, tapi satu minggu ke puncak, satu minggu ke puncaknya. Tapi sama Masjid Istiqomah nggak nyampe-nyampe. Kadang rumahnya nempel sama masjid. Begitu. Tapi kagak nyampe-nyampe sama masjid. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Mana orangnya? Jauh. Tandanya kalau anyer dekat nyampe, anyer. Majelis Taklim Istiqomah dekat kagaknya, lewat lagi kagaknya. Begitu, saudara, Islam itu ikhlas. Memandang sesuatu itu bukan dari jarak tempat, tapi jarak jiwa. Kalau jiwanya dekat dengan Masjid Istiqomah, walaupun rumahnya di pojokan jauh, nyampe. Tapi kalau jiwanya jauh dari masjid, walaupun rumahnya nempel sama masjid, orang sampai-sampai. Betul nggak? Oleh karena itu, ikhra, baca. Bagaimana kita harus membaca apa saja perlu dibaca. Indonesia ini negeri yang besar. Ekonomi umat kalau kita tidak pandai membaca akan tergila semuanya. Maka mau tidak mau kita harus baca Al-Quran. Surat Al-Baqarah yang paling panjang ini adalah ayat-ayat ekonomi, manajemen, keuangan dan akuntansi yang paling besar. Apa saja perlu dibaca. Kalau kita kurang pandai baca akan jadi repot. Kalau kita pandai baca akan jadi enak. Manajemen hidup akan jadi bagus. Contoh orang tua kita zaman dulu manajemennya cakep, walaupun tidak sekolah ilmu ekonomi dan manajemen. Anaknya ngeluh, maaf ya Allah, makanan tiap hari singkong, budak mah, budak. Kata anak, kata emaknya, baik. Mama, mulai besok tidak bakalan ngasih singkong lagi. Besok pagi-pagi, dipotong kecil-kecil, dikukus, dikasih kelapa. Anaknya nanya, apa ini mah? Gengsor.
Iya, kata anaknya enak juga mungkin. Itu begitu. Ini enak juga. Begitu sudah. Enak juga. Sehari, dua hari, tiga hari, mulai ada jenuh makan. Ma, yang 10 budak-budak. Baik, mulai besok tidak akan kita makan yang 6. Besok itu kemudian itu singgung ditumbuk, tumbuk. Kemudian kasih kelapa, dikasih amannya. Apa ini mah? Getuk. Enak juga. Iya, apalagi dikasih warna coklat dalam namanya getuk lili. Begitu. Anaknya menang. Ini namanya nenek gede. Begitu. Kalau mengerti ini hidup jadi nikmat. Jadi enggak bosan. Ini namanya manajemen hidup. Ada seorang suami ngerti manajemen. Istrinya ngeluh, bang, rumah kita ini kecil amat, pegel kayak begini mana tuh, sumpah panas. Kata bini, kata lakinya udah sono-sono pasar bayuran, suruh pergi pasar bayuran. Kasih duit gak banyak 100 ribu, suruh bayuran. Lakinya mulai menata kamarnya. Kasurnya yang tadi ngadep timur barat ganti utara ke selatan. Gitu, kacanya yang tadinya di utara diganti ke selatan, digeserin semua kamar kamu. Lah, bininya pulang dari pasar bayuran, masuk kamar. Kata bini, ya Allah, kamar kita ini gede juga ya. Lakinya nyengir aja, nyengir. Sambil di hatinya ngomong, orang tanahnya segini gede dari mana? Cuman yang berasa gede hatinya. Bung, kamar segede gitu dari kemarin juga tanahnya segitu. Cuma dioper-oper dong, katanya gede. Kakak, yang gede apa? Maka kita apa saja harus mengelebarkan hati. Dan ini yang menjadi hidup kita bahagia. Saudara, kebahagiaan hidup bila kita mengukur baju di badan sendiri. Jangan sekali-kali kita mengukur baju di badan orang lain. Insya Allah tidak bakalan muat kegedean begitu. Dan ini yang membuat hidup kita menjadi capek dan penting. Ukurlah baju kita di badan sendiri. Ibu-ibu, jangan ukur tetangga. Enak dia kemarin habis di kulkas, mana gede lagi dua pintu. Lakan lain dia melakinya direktur, lakinya kita kan kondektur. Kan ujungnya sama tur, tapi kan depannya beda. Kan begitu. Jangan ukur baju di badan orang lain. Belum tentu yang kita pandang enak tuh enak hidupnya. Belum, kita belum ngobrol. Panura aja kata kita enak, kayak Panura hidupnya enak, kata kita. Tapi belum ngobrol, kalau ngobrol tetap ada aja ngeluhnya. Itu biasa orang hidup, saudara. Begitu, orang hidup itu ada. Begitu kita sering memandang ada orang naik Mercy. Ya Allah, itu orang hitam metalik, cakep banget, keluar tadi. Full musik, full aset, sebelahnya cewek cakep, kapan gua kayak dia? Begitu kata kita. Dia lagi pandangin kita, ya Allah tuh orang pagi-pagi udah nongkrong aja, enak banget tuh orang. Kata dia, mana gua bini rong-rong, berada di macet, di kantor pos mobil-mobil mulu. Dia lagi puyeng dia. Kita kan gak lihat kalau dia lagi puyeng. Cuma doa kita orang miskin, ya Allah kapan gua kayak dia? Kasih manjur. Alhamdulillah kayak dia. Dia lagi ngapain? Puyeng. Maka kita juga tambah puyeng. Gara-gara kita pengen kaya dia. Begitu. Yang kita belum tahu, saudara. Jangan dikata tinggal di Pondok Indah. Enak, rumahnya gede. Di Pinang Mas, gede-gede amat. Kalau gua kecil banget, jadi indah. Jangan begitu, jangan. Belum tentu enak. Sabtu minggu ke puncak. Ngapain bang ke puncak? Sumpah gue, rumah segede itu, sumpah. Nggak kayak kita tinggal di Jati Indah. Rumahnya RSSS. Apa artinya? Apa? Rumah sangat strategis sekali. Ke dapur kasur sumur, meja makan, ruang tamu, kemana-mana, sampai bangunin laki dari dapur nyampe pak. Saking apanya? Strategisnya. Tempat kalau mana-mana dekat namanya tempat yang
strategis. Ada orang rumahnya kecil. Begitu. Ya Allah. Tapi tenang, satu minggu gak pernah ke puncak. Mungkin gak punya duit juga tadi ya. Tenang. Tenang. Jadi segala sesuatu itu harus dibaca. Jangan baca kulit. Belum tentu. Bahagia, nikmati, dan jadikan kita ciptakan hidup kita bahagia. Apa saja? Oleh karena itu doa yang harus banyak dibaca oleh kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kudu baik. Bagaimana kita harus bagus, ekonomi kita harus bagus, kehidupan kita harus bagus, untuk syarat ibadah kita jauh lebih bagus. Sebab sholat perlu pakai baju, bajunya perlu pakai duit belinya, maka mau tidak mau ibadah yang mantap, kita harus punya keimanan yang mantap kepada Allah. Malu kita sama ayah, ayah lakinya gak jelas, anaknya lima, lakinya gak ngurusin, tapi bisa ngedekin anak-anaknya, kantor kagak punya, begitu usaha kali kagak dia ayah, tapi bisa hidupin anaknya. Masa kita ada tangan, ada kaki, ada ijazah walaupun SMA umpamanya kita punya, masa kita kagak bisa hidup? Malu kita maya, malu. Ada terakhir, makhluk yang paling hina, ikhram, baca. Makhluk yang najis namanya anjing. Anjing ini najis, hina. Ada orang biar anjing 3 bulan dikasih makan pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, kasih makan enggak berhenti-berhenti sama anjing ini 3 bulan doang. Kira-kira anjingku nurut enggak sama yang punya? Nurut enggak? Kenapa nurut? Karena anjing mengerti berterima kasih. Pertanyaannya, Allah ngasih makan sama kita udah berapa bulan? Bertahun-tahun. Kudunya kita paling nurutnya sama Allah. Bila kita dikasih makan sama Allah berbulan-bulan, bertahun-tahun, kagak nurut sama Allah, malu sama anjing. Paham gak tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.